Halo teman-teman, saya mau menceritakan asal-usul orang tuaku. Ayahku namanya Ayah Supriyadi dan Bu Pipit Amarmira. Aku mau menceritakan tentang ibuku dulu. Ibu lahir 12 Februari 1981, lahir di kota Yogyakarta. Dulu ibu waktu kecil pernah tinggal di Dusun Monogaten, Depok Sleman. Tapi ibu waktu kelas 3 pindah ke rumahnya Simba di Dukuh Mantri Jeron. Nama orang tuanya ibu Mbah Kong Leo Mulyono dan Mbah Uti Debora Poniponira. Itu asli Blora. Kalau mau ke Blora harus naik kendaraan 6 jam dari Yogyakarta, kemudian ke Solo, kemudian ke Purwodadi, baru sampai Blora. Kalau Mbah Uti lahir di kota Yogyakarta, dulu tinggalnya di Surya Diningratan. Sekarang aku mau menceritakan asal usulnya ayah. Ayah lahir 28 November 1981, lahir di kota Yogyakarta. Waktu kecil ayah pernah tinggal di Yogyakarta, terus pindah ke Wonosari Gunung Kidul sampai SMA. Setelah SMA pindah ke Kebonan Bajiro Yogyakarta. Orang tuanya ayah namanya Muhammad Samsi sama Mbah Rubinem. Dua-duanya sudah meninggal. Mbah Samsi dari Seragen. Kalau Mbah Rubinem berasal dari Ponjong Gunung Kidul. Di wilayah DIY dulu, yang daerah istimewa Yogyakarta itu berarti saudaranya kakak itu ada di Gunung Kidul. Nah, kamu bisa cerita bahwa aku punya saudara di Gunung Mas Kidul. Mas Rida. Ada saudara di kota Jogja.